Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali masih di channelnya Nur Jaya Jaya. Siang hari ini saya kedatangan Bapak Kiai ini, teman-teman, Bapak Kiai Soleh, YouTuber ketanda. Tadi dia mengeluhkan lampunya redup pada saat digas. Kemudian juga ada rem ya, tadi sudah saya perbaiki remnya ini. Permasalahannya pada tutup, silakan teman-teman lihat videonya ada ya. Terus bagaimana cara mengatasinya dan cara menanganinya, kita coba dulu agar teman-teman tahu. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mengalaminya ya, bertanya-tanya buat pemula saja ya, apanya seperti itu ya. Kalau yang profesional sudah nggak ditanya lagi, pasti sudah tahu itunya seperti itu ya, kiproknya seperti itu. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang ada yang lain nih. Saya coba nih kontak on, inilah saklar saya on kan, kita lihat sini teman-teman. Ini saya kasih lihat, pada saya dekat lampunya akan meredup, ini akan terang lagi. Ini stabil lagi, ini kan dekat meredup lagi. Bagaimana cara mengeceknya, kita langsung saja ke pokok permasalahannya teman-teman. Karena ini udah penyakit biasa ya, tapi belum tentu juga, kadang-kadang ada kabelnya atau sepulnya. Ini motor masih hidup ya teman-teman, ini masih dengan suaranya. Kita cek kita menggunakan ohmmeter, sebenarnya sudah kelihatan ininya ya, namun untuk pemula kan kadang-kadang ragu apanya seperti itu. Oke, nanti saya bongkar dulu nih teman-teman ya, agar lebih mudah teman-teman melihatnya ya. Ternyata dilepas macet ya teman-teman bautnya. Nah, dapat teman-teman lihat ini, pakai ketrok nggak bisa, kita coba pakai trimin. Tunjukkan ya, ini cara mengeceknya seperti ini teman-teman ya. Mesin kita hidupkan, kemudian nanti kita ukur pakai avometer. Seperti ini teman-teman. Oke ya, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengukurnya ini teman-teman. Sebenarnya dari lampu saja tadi sudah kelihatan, namun apa salahnya kita coba mengecek, kita ukur ya seperti ini. Nah, kita mau mengecek lampunya ya, lampunya kan redup, kita gunakan AC ya, AC full AC, ini full, ini AC, kelihatan full AC. Untuk ini apa namanya, skalanya kita kasih full, ini skala di sini kita kasih full. Kemudian untuk probe yang kita masukkan ke hitam, biasanya kalau Yamaha itu warnanya hitam untuk masa, dan yang merah kita masukkan ke kuning. Nah seperti ini akan kelihatan nanti voltasenya. Nah ini 10 7 seperti ini ya, 7 nih, ini belum dikas teman-teman. Tuh seperti roba-roba ini, ada 3-4 seperti itu teman-teman, jadi udah nggak stabil. Ini 10, coba kita gas teman-teman. Voltasenya akan turun menjadi 6 volt, makanya lampunya akan redup. Nah, seperti ini ya. Dan untuk mengecek pengisian, kita coba ke DC. Seperti ini. Nah, ini kita coba ke volt DC. Dan caranya kita seperti biasa, masukkan ke negatif yang hitam, kemudian yang merah masukkan ke yang aki. Nah, seperti ini akan kelihatan. Nanti di sini tertera 13 karena ini pengisiannya masih bagus. Coba kita gas ya. Ya masih 13, jadi yang bermasalah ini
untuk lampunya seperti itu teman-teman. Kenapa Pak? Kenapa? Bocor? Oh lagi hari ini. Jadi yang rusak ini untuk lampunya dan pengisiannya ini tidak bermasalah ya teman-teman. Ini ternyata pengisiannya masih 13. Oke nanti kita coba ganti ya, ini yang baru. Ini punyanya merek seperti ini teman-teman. Ini ya sudah tahu teman-teman, untuk pengisian warna putih arus yang masuk, kemudian yang kuning jarat merah ini untuk lampu. Ini untuk lampu dan yang satunya masa seperti biasa ya, soket hijau. Jadi soket hijau seperti itu. Posisi kabelnya seperti ini. Silakan di pause ya, dihafalkan. Untuk pemula saja teman-teman ya. Oke, kita coba untuk diprok yang baru kita bandingkan seperti apa ya teman-teman. Kita buka, ini masih baru nih. Ini punyanya regulator Jupiter MX seperti ini teman-teman. Dan untuk mencabut ini, kalau bisa teman-teman matikan mesin dulu. Kalau nggak dimatikan, saklar lampunya jangan dipasang, jangan di on kan ya, takutnya nanti geber-geber putus ya. Atau nggak digeber bahayanya setirnya langsung. Ini saya lepas ya teman-teman, saya ganti yang baru, nanti kita bedakan ya. Nah ini saya masukkan yang baru, coba kita ukur voltasenya. Untuk pengisiannya berapa, ini saya gunakan volt DC, masih gunakan volt DC teman-teman, kelihatan ini volt, ini DC. Probe hitam yang ke hitam, yang merah ke merah baterai seperti ini. Nah ini 14 teman-teman. Apa teman-teman lihat ya, karena imitasi seperti itu ya, biasanya melebihi kapasitas. Ini 15 ya, masih tolerir ya. Coba kita ukur yang ke volt AC nya teman-teman, untuk lampunya. Ini volt, ini AC. Yang ini masukkan ke kuning cerahat merah. Coba berapa voltasenya. Nah ini 13 teman-teman. Sampai 16 ya, biasa nih kalau ini tadi seperti itu ya teman-teman, maksimal ini 16 ya. Coba kita lihat ke lampunya bagaimana reaksi untuk lampunya teman-teman. Nah ini, oh ya, jadi lampunya terang, nggak digas, nggak redup, seperti itu ya caranya teman-teman. Jika teman-teman mengalami Jupiter MX, Mio, karburator atau yang lainnya yang pakai soket seperti ini, jika lampunya digas redup, coba cek bagian situ teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja dulu ya videonya, bagaimana cara mengecek lampu yang pada saat digas redup. Permasalahannya ada di kiprok, tapi nggak selamanya di kiprok, bisa juga dari spool, kabel atau yang lainnya, atau saklar bisa juga, atau kurang masa. Oke, sedikit videonya semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Mungkin untuk mengecek-ngecek kiprok lain waktu ya teman-teman. Membandingkan ini kiprok baru atau kiprok yang sudah rusak, bagaimana ngukur pakai avometer. Karena sudah ditunggu ada orang nambal teman-teman ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya motor. Yang punya motor. Yang punya motor, oke. Okay.